perempuan sebagai pendam ada bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain gitu. Jadi pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai pengelola rumah tangga gitu ya. Itu dan terakhir terakhir baru jadi sebagai makhluk sosial gitu. Dan itu juga untuk negara gitu. Jadi di mana identitas dia perempuan untuk dirinya sendiri? Egoisme negara gitu adalah satu ideologi dari yang mendefinisikan perempuan sebagai pendam ada bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk orang lain gitu. Jadi pendamping suami, sebagai ibu dari anak-anaknya, sebagai pengelola rumah tangga gitu ya. Itu dan terakhir terakhir baru jadi sebagai makhluk sosial gitu. Dan itu juga untuk negara gitu. Jadi di mana identitas dia perempuan untuk dirinya sendiri? Waktu itu tuh kan egoisme negara di zaman Orde Baru itu dipakai hanya bukan hanya untuk mengontrol perempuan, tapi juga untuk mengontrol seluruh masyarakat Indonesia gitu. Pegawai negeri dan itu jadi konstruksi. Jadi perempuan yang baik itu adalah ini, seperti ini yang menjadi pendamping suami, yang jadi kayak gitu. Nah, jadi itu kontrol dari apa perilaku dan apa ruang gerak dari bahkan cara berpakaian dari perempuan. Sekarang ini sebetulnya itu konsep state egoism itu masih masih sangat sangat berlaku. Meskipun sekarang ini yang lebih menonjol itu adalah nilai-nilai keagamaan gitu. Di mana unsur kontrol itu masih diberlakukan, tapi dengan merujuk kepada agama.